perempuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Dharma Saputra melalui channel Liputan Bukit Kodok. Hari ini Bukit Kodok memang sangat biasa saja, namun tetap saja ada fenomena-fenomena dan cerita yang bisa kita berikan kepada kalian semua, khususnya para pemirsa Liputan Bukit Kodok hari ini. Tiba-tiba saja terjadi truk mengalami gagal, sempat tadi roda berputar menimbulkan asap. Inilah yang terjadi selalu di tanjakan Bukit Kodok. Kenek sigap langsung menganjal agar truk tidak meluncur ke bawah kaki Bukit Kodok. Kemungkinan ya ada tumpahan sedikit sehingga jalan aspal mengalami sangat licin, roda berputar menggasing, sempat menimbulkan asap sedikit.
Jadi inilah Bukit Kodok ya. Terlebih-lebih ada insiden tumpahan, apakah itu oli atau air. Tapi nampaknya sangat licin sekali tadi, sehingga sebuah truk Hino mengalami sedikit kesulitan, ban menggasing karena aspal yang sedikit licin. Kemudian truk juga 6x2 ya, terlihat dari putaran roda. Sebuah truk tangki mengalami gagal nanjak ketenggak di jalan langsung ya, dan akhirnya mundur di bawah Bukit Kodok. Ya, terlihat sopir agak panik sedikit ya. Nampaknya memang harus butuh bantuan ya. Ya, inilah solidaritas sesama sopir ya. Di saat temannya sedang mengalami kesulitan, langsung saja support, melakukan sesuatu ganjal. Hai bang, inilah Bukit Kodok yang menyimpan banyak cerita berjuta fenomena. Hampir saja sebuah truk tangki mengalami insiden ya, pada sore hari ini. Baik, terima kasih semua teman-temanku yang sudah menyaksikan video hari ini. Semoga kalian senang dengan apa yang saya sajikan pada hari ini. Dan akhirnya semoga kalian juga diberikan kesehatan, kelapangan waktu, serta dimurahkan rezekinya dari Tuhan Yang Maha Esa. Inilah Bukit Kodok yang menyimpan banyak cerita berjuta fenomena. Saksikan terus setiap hari melalui channel yang diputar Bukit Kodok. Saya Dharma Sutra, selamat datang. Assalamualaikum.